Agar di lingkungan instansi pemerintah yang disebutkan di atas, jika merencanakan kegiatan halal bihalal yang sifatnya pengumpulan para pegawai secara serentak, agar ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, artinya kegiatan halal bihalal atau syawalan itu baru bisa dimulai tanggal 2 Mei tahun 2023. Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023.